Pemerintah Kabupaten Bandung lewatan Dinas Pertanian nyinglar sumabarna sato kurban anu temerena keri kurbankeun di Kabupaten Bandung ngaliwatan pamariksaan. Eta katakta di sorang sangkan taya sato gering anu dijual pikeun dipencit dina poean Idul Adha 1438 Hijriah. Genep petugas bakal mariksa kesehatan satu kurban ngawengku dokter hewan para medis turta penyuluh peternakan. Ada petugas anu mencitna nitih 250 orang. Kata petugas remen manggihan satu kurban anu tacan cukup umur turta gering. Kukituna saban petugas anu mancen bakal diwegan ku pakakas pemeriksaan satu kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bandung Tisna Umaran ngebrehkin pihakna mariksa sapi 1803 tilu domba 362, turta embe 4. Hasilna anu tacan cukup umur nitih 70 atawa 48%, turta gering 13. Dinamprona kesehatan satu kurban anu henteu jumponan syarat sataun samemehna nitih 8 tepi ka 10%. Sebenarnya mulai kemarin kita sudah mulai melakukan pemeriksaan, dan kalau berdasarkan tahun yang lalu kita ada 574 pangkalan gitu ya, lapak, yang insya Allah barangkali mulai kemarin dan hari ini kita akan coba untuk periksa. Seringkali yang kita temui itu kebanyakan adalah dari sisi belum kecukupan umur ya. Tapi kalau misalkan ada yang sakit, nah itu juga kita lakukan upkir terhadap hewan kurban yang memang dijajakan untuk dijual. Pihakna bakal satekah pola nyinglar sumebarna satu kurban anu henteu merenah keur kurban anu didagangkeun, serta nyaegakeun surat sehat hewan kurban 3000 lambar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.